jauh banget, woi. Iya, di sini pas kayaknya. Hai guys, selamat datang di channel DK 8000, kembali bersama Surya di sini. Yes, hari ini saya sedang berada di sebelah sebuah Vespa, Vespa berwarna hijau yang di STNK-nya namanya adalah dark green. Susah banget ya, hijau tua, hijau gelap gitu ya. Ya, jadi ini adalah Vespa Sprint 150cc yang sudah dimodif warnanya jadi seperti ini. Menurut cerita si ownernya bahwa motor ini baru saja datang dari dealer, sudah langsung diboyong ke tukang cat. Tukang cat namanya Cilo kalau nggak salah ya. One of the best tempat cat Vespa ya di Denpasar. Oke, sebelum kita masuk nanti ke video utama, jangan lupa diklik dulu tombol subscribe-nya. Sama silakan dibuka link deskripsi yang ada di bawah ya. Jadi di link deskripsi itu banyak banget ada link-link video, video Vespa modifikasi, baik dari modifikasi ringan sampai modifikasi berat. Oke, kalau sudah saya rasa kita langsung masuk saja ya, kita lihat video modifikasinya seperti apa, karena modifikasi motor ini tergolong masih sangat light, bukan sangat light ya, ya nggak light-light amat, jadi sudah termasuk berat tapi belum sampai head-on banget ya, tinggal beberapa bagian habis itu jadi deh head-on ya. Tapi untuk kawan-kawan bisa jadikan sebuah rujukan untuk modifikasi. Oke, seperti apa modifikasinya, tetap stay tune di Rekam 1000. Kita sebentar lagi mulai. Selamat menonton. Oke guys, inilah video Vespa Sprint berwarna hijau tua. Oke, kita mulai daftar modifikasinya sekarang ya. Oke, kita biasa mulai dari bawah dulu. Di sisi bawah sini, dari sisi menapak jalan, dia menggunakan velg dari Celioni ditemani oleh ban Maxxis ukuran 120/70 ring 12. Dan tidak lupa disematkan dop velg dari Marus Factory. Ini sebenarnya ownernya pinginnya warna merah ya, cuman masalahnya merah nggak ada, jadi yang adanya cuman warna aluminium kayak gini. Jadi ya sudahlah, diambil daripada nggak ada sama sekali. Lalu di sini juga ditemanin oleh baut Pro Bolt 5 biji. Oke, velg sudah, kita sekarang menuju ke bagian head-on selanjutnya. Seperti yang terlihat di sini, motor ini juga sudah menggunakan part-part pilihan ya. Sebut saja dari Ohlins ya. Lalu ada Brembo dikasih si kaliper. Pegangan kaliper ada dari Marus. Selang rem masih standar karena untuk versi Vespa ini belum ada yang dari Hell. Cover arm by Celioni, cover shock sudah menggunakan carbon overlay. Tapi yang sebentar, ada yang lewat. Disc brake-nya menggunakan Celioni juga. Oke, jadi sepaket sama velgnya. Mungkin kawan-kawan yang bertanya, spakbornya kenapa nggak carbon overlay juga seperti kebanyakan Vespa? Nah, ini menurut dari si owner Vespa, dulu ini sudah disematkan carbon overlay juga, cuman masalahnya karena warna Vespa ini Vespa berwarna hijau tua, karbonnya nggak begitu kelihatan, jadi nggak oke. Dicopotlah air semua itu carbon overlaynya, jadi balik ke warna aslinya. Itu ceritanya. Oke, sekarang kita naik ke bagian lampu seinnya. Lampu seinnya seperti kebanyakan Vespa lainnya, dia menggunakan produk dari Power One, kiri kanan. Cuman ini Power One adalah versi yang kedua. Sebab kalau versi pertama, katanya ntar kalau waktu nyala ya, nanti dilihatin. Yang pertama itu putihnya di bagian sini, kalau versi kedua putihnya di bagian sini. Itu beda. Simple sih, tapi beda banget hasilnya. Sorry. Lalu untuk bagian dasi, dia sudah menggunakan dari carbon overlay, dan disematkan juga ini aksen berwarna merah, sangat matching banget dengan logo Marus Factory di sini. Dan tidak lupa logo kebesaran dari Bull Scott. Naik up dari batoknya, mungkin kawan-kawan bisa lihat di sini batoknya ini sebenarnya warnanya standar seperti biasa ya. Cuman yang ada agak aneh di sini adalah tampilan ini, dia kayak ada jenong gini. Ya, ini adalah untuk memfasilitasi EV meter yang ada di sini. Ya, jadi dimodif sedemikian rupa agar bisa nempel di sini.
keren sih, kelihatannya standar tapi sebenarnya nggak standar. Untuk dari cover si headlamp, dia sudah menggunakan Celioni ditemani sama lampu LED di bagian dalamnya. Oke, kita sekarang masuk ke lebih dalam lagi. Untuk di bagian grip, gripnya dia sudah menggunakan Celioni juga dengan handle remnya Celioni. Untuk produk dari speedometer sudah menggunakan produk dari SIP, SIP ya, yang memberikan multi information display. Bensin, ada odometer, ada speedometer, ada jam, ada indikator suhu. Lalu untuk speedometer juga ada versi manualnya. Ya. Nah, di sini juga ada cerita menarik dari list speedometer ini. Sorry, list speedometer ini. Jadi si yang owner yang punya ini sebenarnya dia sudah beli list speedometer. Ngordernya itu yang warna glossy, Celioni. Cuman masalahnya pada saat sudah membeli ternyata warnanya itu jadinya doff. Jadi terpaksa ditukar, gitu ya, seperti itu. Oke, sekarang kita beranjak agak ke bawah sedikit. Kita lihat kuncinya. Kuncinya pun sudah menggunakan cover ya, dari Celioni juga. Keren warnanya emas. Oke, kita menuju ke bawah. Yang bagian bawah sini pun belum full banget ya, belum full banget. Kenapa saya bilang belum full banget? Karena di sini untuk cover akinya, dia sudah menggunakan carbon overlay ditemani sama baut Pro Bolt 4 pieces. Cuman kalau kawan-kawan perhatian, nah, cover tutup businya itu masih standar, belum diapa-apain. Ya, jadi ini mungkin next-nya bisa dimodif lagi. Oke. Okay. Untuk full step boncenger yang bagian belakang, dia sudah menggunakan produk dari Celioni juga. Oke. Okay. Ini untuk di bagian dongkrak samping, standar samping dan juga standar tengah, dia sudah di chrome seperti standarnya kebanyakan motor-motor akan menjelang head-on ya. Lalu kita bergerak sedikit ke bagian belakang. Cover air intake, dia sudah menggunakan carbon overlay juga. Lalu cover air filternya sudah menggunakan carbon overlay juga. Terus di sini, di bagian ball cover, dia sudah menggunakan produk dari Marus. Sekedar informasi saja, untuk di dalamannya si mesin, variator nggak salah namanya ya, yaitu pulley plus sama pairnya sudah menggunakan produk dari Malosi. Tujuannya adalah supaya dapat respon yang lebih enak pada saat berakselerasi itu, karena dibawa untuk boncengan biasanya, sudah mau nikah besok lagi. Oke, kita ke bagian belakang. Ini tempat sarangnya juga par hedon di sini. Shockbreaker sudah menggunakan Ohlins dipadukan dengan pegangan shockbreaker dari Marus. Lalu ada velg dari Celioni juga, disc brake Celioni juga. Kaliper rem belakang menggunakan produk SIP dan ditemani oleh selang rem Hell. Tidak lupa juga ada baut Pro Bolt di sini. Mantap. Oke. Okay. Untuk bagian belakang, lampu sein 2 biji menggunakan produk dari Power One juga. Dan ini untuk stop remnya juga menggunakan produk dari Power One. Oke, okay, ntar kita lihat nyalanya sekalian pada saat kita dengar bunyi knalpotnya ya. Bagian bawahnya untuk spakbor juga sudah menggunakan carbon overlay. Cuman memang di sini bentuknya lebih panjang ya, biasanya dia mini, tapi ini lebih panjang seperti standarnya, jadi lebih aman lah dari cipratan air. Part terakhir, bukan part terakhir sih, dua part terakhir, yaitu ini si joknya dulu. Joknya juga sudah dimodifikasi. Ini yang buat adalah jok modern Vespa kalau nggak salah namanya, ya. Nanti IG-nya ada kok, ya. Ini jadi ada motif karbon di bagian sini. Di sini normal dan di sini ada karbonnya lagi. Menarik sih. Ya, enak. Jadi tidak biasa jadi modelnya. Part paling bawah yang paling terakhir yang kita ulas di sini adalah ini. Knalpot full system dari Akrapovic ditemani oleh tutup oli Celioni dan juga cover kipas radiator dari cover kipas radiator. Cover radiator dari carbon overlay juga. Yap. Apalagi sekarang kita saatnya motor ini juga sudah dilengkapi dengan piggyback dari Papa Pit Stop. Yap. Sudah kita coba dengar bunyinya langsung dan juga kita lihat penampakan lampunya seperti apa ya. Lihat lampunya juga hijau juga nih. Ada biru-birunya juga sih. Ini adalah bunyi dari
knalpot Akrapovic full system di Vespa Sprint ini. Bulat sih, ya. Tapi nggak tahu, menurut saya masih lebih bulat bunyi Polini kemarin. Lampunya seperti ini tampilan dari stop lampnya. Oke, dan ini jika lampu sennya nyala. Oke, untuk depan seperti ini tampilannya. Untuk yang kiri, itu untuk yang kanan. Ini untuk lampu jauhnya, headlamp, dan ini untuk lampu kotanya. Nah, ini untuk lampu besarnya ya. Ini lampu biasanya. Oke, saya rasa demikian saja dulu video singkat modifikasi dari Vespa hijau ini. Si hijau, si dark green ini ya, dark green ini. Jadi saya rasa Vespa ini benar elegan, tidak, belum hedon sih, bukannya nggak hedon ya, belum ya, bukannya tidak. Jadi Vespa ini akan menuju ke hedon suatu saat nanti. Tapi entah kenapa tadi terakhir saya ngobrol dengan customer yang punya ini katanya Vespa ini akan dijual setelah nikah nanti bulan Oktober, dia akan ganti ke GTS. Nah seru, jadi kalau ada kawan-kawan yang berminat sama Vespa ini, nah nanti bolehlah saya taruh nanti apa namanya akun Instagramnya ya, nanti kalau mau nego silakan nego langsung sama yang punya. Oke, terima kasih sudah menonton video singkat ini. Kita ketemu lagi di video-video mendatang. Terima kasih, have a nice day. Bye-bye.